bahwa kita bukan lagi pelayan, tetapi menjadi pelayan. Termasuk Pak Kodo, teman-teman yang saya pilih ini sebagai pelayan masyarakat. Sehingga apapun yang kita lakukan ini sebagai pelayan, ini harus selalu dulu, bukan lagi pelayan. Yang berikutnya dengan hadirnya Ombudsman ini sangat membantu kita, di mana pemerintah Provinsi Gorontalo itu sangat terbatas, Pak Alunyore, terbatas untuk pengawasannya. Kebanyakan juga laporan dari masyarakat tentang program-program kita ini kadang-kadang didasari oleh suka dan tidak suka. Contohnya masalah pendidikan, ada juga laporan-laporan dari masyarakat yang masuk kepada kami. Itu kadang-kadang didasari oleh hal-hal yang kurang bagus. Contohnya, di satu sekolah ada program prodira, tetapi di sana guru-gurunya kurang mampu menjabarkan prodira itu apa. Sehingga ini disalahartikan oleh orang tua siswa maupun siswa sendiri. Ada juga persaingan-persaingan di antara guru, termasuk hal-hal yang kecil. Saya kadang-kadang tertawa membaca SMS antara dua dari masyarakat tentang perdagangan sekolah. Pak Gubernur, di orang ini orang-orang kecil hanya dagang bubur kacang hijau dan nasi kuning. Tapi ada salah satu guru, juga dia sudah guru, sudah dapat jadi itu masih dagang yang sama, karena tidak diberikan kesempatan. Jadi ini hal yang kecil tapi diwujudkan, mungkin juga mereka rasakan tidak baik. Seorang guru yang masih merambat juga lapangan kerja bagi masyarakat yang baru. Sebenarnya agenda ini sudah lama, sejak Ombudsman Provinsi Gorontalo dilantik beliau, Pak Niode, beliau lapor ke saya mengatakan bahwa kami ini kekurangan, kalau program sudah banyak, tapi yang mengevaluasi program itu yang kurang. Dan saya minta yang mengevaluasi dan melaporkan ke saya itu yang benar-benar real, jangan yang A dilaporkan B, yang B dilaporkan C, saya bilang ya A yang A. Dengan lahirnya Ombudsman dan perwakilan Gorontalo sudah terbentuk, alhamdulillah kita sudah melakukan MOU kerjasama. Dan keinginan saya, mereka ini bisa memantau langsung, memberikan informasi kepada saya, khususnya 4 program unggulan, yaitu masalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi. Tetapi karena memang keterbatasan waktu dan tenaga dari teman-teman Ombudsman Provinsi Gorontalo, sehingga tadi saya fokus dulu ke 2 program, yaitu pendidikan dan kesehatan. Prodira itu seperti apa? Apa maknanya, apa kegunaannya, apa kekurangannya, dan harus bagaimana prodira itu. Kenapa masih dirasakan oleh masyarakat belum maksimal, harus seperti apa, termasuk juga kesehatan. Apa itu arti jam kesta, harus seperti apa jam kesta, apa kekurangannya, apa yang harus kita benahi. Sehingga saya minta kepada Pak Alminyode, Pak Dokter ini, kepada timnya, untuk mementau sampai ke akar-akarnya dan memberikan rekomendasi kepada kami, kepada pemerintah, sehingga menjadi acuan kami mengevaluasi. Oh, ternyata prodira ini kekurangannya seperti ini, yang ini kelebihannya, harus kita berbuat seperti ini. Karena kadang-kadang, mohon maaf juga ya, saya mesti menerima banyak keluhan dari masyarakat. Apakah masyarakat belum tersosialisasi benar tentang prodira, atau memang ada hal-hal yang mereka belum tahu? Contohnya, prodira itu hak-haknya apa, kewajibannya apa, yang tidak boleh lagi apa. Tetapi masih ada orang tua murid SMS ke saya, bahkan menanyakan langsung, Pak Gubernur, mana kata Pak Gubernur pendidikan sudah gratis? Buktinya saya bilang sudah gratis, Bu. Buktinya anak saya tiap hari naik bentor 5.000 saya masih bayar. Nah, itu karena mereka tidak tahu, mereka pikir gratis ini sampai dengan bentor juga dibayar oleh pemerintah, padahal tidak seperti itu. Apalagi sekarang dana subsidi untuk siswa
SMA itu tahun 2016 itu sudah naik, sekarang sudah 1.400.000 per siswa per tahun. Jadi tidak ada lagi uang buku, uang bangunan, uang segala macam. Nggak ada lagi itu kegiatan-kegiatan seperti itu. Tetapi kebutuhan sehari-hari makan minum, transportasi, uang jajan, uang pakaian, dan seragam sekolah dan sepatu, itu masih merupakan tanggung jawab orang tua. Tapi kewajiban yang lain sudah tidak ada lagi. Mungkin Pak Gub, apakah ada sekolah di Kota Garut atau Kabupaten Kota yang tidak mungkin, yang katakan tidak mau menerima kuliah itu? Oh, tidak ada, semua menerima. Cuma mungkin masih kurang, itu yang pasti. Sudah diberikan tetap masih kurang. Juga kesehatan, bagaimana itu jam kesta, siapa yang harus dapatnya. Nah, nanti Ombudsman akan bisa dapat. Ombudsman, Pak Gubernur ternyata jam kesta itu salah sasaran. Yang harus menerima tidak dapat, tapi yang orang kaya kok dapat jam kesta. Ini kita harapkan seperti itu. Ternyata orang saya, staf saya itu salah untuk memberikan, tidak fokus dan tidak kena sasaran. Gitu. Termasuk Mahyani, program Mahyani. Pak Gubernur kami dapatkan, dan ini real dengan foto-foto yang data, di satu desa di Kabupaten Gorontalo ternyata orang yang sudah kaya, sudah mampu kok masih dapat Mahyani. Kenapa seperti itu? Nah, contohnya seperti itu. Sehingga kita akan evaluasi harusnya bagaimana, dan mereka akan memberikan rekomendasi. Itu harapan saya.